Teman-teman, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Shanti Puspasucipto dalam topik kita minggu ini, manajemen risiko dalam bisnis keluarga. Nama saya Cosmas Kristamas dari Yayasan MBN yang mengampu mata kuliah manajemen bisnis keluarga di Unpar. Halo Ibu. Baik, Cosmas. Ibu, kita punya beberapa pertanyaan untuk menajamkan apa yang Ibu paparkan tadi ya Bu ya. Ini pertanyaan sebetulnya mewakili kepentingan teman-teman juga. Begini Bu, ada teman yang dari keluarga bisnis. Mereka saudara-saudaranya semuanya perempuan. Ya, ada yang hanya satu anak tunggal, ada yang sampai lima, perempuan semua. Sebetulnya sih bukan masalah perempuannya Bu. Gak ada yang berminat melanjutkan bisnis orang tua. Nah Ibu ini kan juga dari keluarga yang perempuan semua Ibu ya. Nah bagaimana Ibu disiapkan atau menyiapkan diri dan mau melanjutkan bisnis keluarga Bu? Kalau kasus di saya kebetulan yang unik mungkin begini. Orang tua, menurut ibu saya, ayah saya dulu mimpinya mau punya anak 5, 3 laki, 2 perempuan. Yang laki, the boys, gitu loh. Yang perempuan, ya perempuan aja dah, gitu. Tau-tau lahirnya 3 perempuan, ya kan? Nah, bangga itu yang merubah dia punya strategi, akhirnya bahwa kita harus attain a degree, gitu kan? Harus profesional. Tetapi bagaimanapun juga sebagai anak tertua kita memang selalu harus dibesarkan mesti menjadi contoh teladan bagi adik-adik gitu ya. Dan kita harus ya artinya secara tidak disadari kita sudah dibekali dengan tuntutan untuk take leadership gitu ya. Ya. Nah, saya melihat jadi kalau lihat kilas balik ya Bapak itu mempunyai visi waktu itu di bidang teknologi informatika yang sudah dia peroleh pada waktu dia di Amerika pada usia 28 waktu itu di tahun 48 di mana beliau melihat pertama kali komputer dipakai untuk menjadi quick count, pakai quick count pemilihan presiden Amerika waktu itu di tahun 50-an dan beliau mengatakan begitu dia mengerti apa itu komputer, teknologi ini saya harus bawa pulang ke tanah air saya. Nah itu sangat mewarnai upbringing saya, jadi bagaimana saya dibesarkan. Jadi ayah pulang kemudian menjadi wira swasta dan mengagendi perusahaan teknologi yang pada waktu itu adalah teknologi yang ada, yaitu radio komunikasi dan mesin tik dan internet. Yang kemudian di tahun 52 menjadi Sperry Univac Computer. Nah, jadi meskipun saya perempuan, saya dibesar, saya jadi kayak tomboy gitu. Karena beliau mempunyai bengkel di Blora, dia sudah mau merakit radio, mau membuat piringan hitam gitu. Karena pada waktu tahun 50-an, that was the technology. Jadi saya dibesarkan dalam ekosistem yang serba sudah berwarna elektronika gitu. Nah, jadi sehingga yang menarik ya akhirnya saya waktu lulus SMA nggak ada lain pikiran saya maunya ambil elektro karena lingkungan saya juga. Jadi bapak secara tidak sadar tetap meskipun saya wanita cara dia menggiring saya atau membuat satu lingkungan itu yang sesuai dengan kebetulan juga passion saya mungkin itu yang mereka tapi memang mungkin karena bapak secara tidak sadar hobi fotografi. Saya diajarin fotografi, dikasih kamera segala macam, diajarin nyuci segala, dia punya kit bawa dari Amerika, turunin ke saya. Radio, saya dikasih radio kecil tuh, radio kecil. Terus waktu dia udah merakit di kotak sabun, saya juga dapat gitu. Jadi, ya caranya dia mengiring. Tapi kalau kita lihat tadi ke adik saya kan jadi dokter, beliau drop out kedokteran, ya kan. Adik saya yang satu lagi menjadi interior, itu karena dia sudah kalau itu dia unik karena dia lihat bagaimana orang tua kami itu sangat apa ya kayaknya kayak ada misis nih anak saya yang dua nih satu jadi dokter jadi tapi kalau saya tanya adik saya kamu kan jadi dokter waktu itu kenapa
Dia bilang dulu kan mama kalau datang bulan tuh selalu pingsan di kamar kecil. Dan kita selalu harus menggotong ibu ke kamar sampai ibu sadar gitu kan. Sehingga dia bilang nanti saya kalau udah besar saya mau jadi dokter supaya saya bisa menolong ibu supaya ibu kan selalu harus mengalami pingsan-pingsan gitu. Jadi itu satu yang digiring aja gitu ya. Jadi apa namanya, kalau saya bilang, kalau menurut jawab Anda, it just so that kebetulan saya kan disekolahkan ke luar negeri ya, dan tapi di samping saya banyak ada kawan saya dulu yang lulus terbaik waktu saya di SMA di kelas saya, tapi pada waktu dia lulus terbaik itu bapaknya mengatakan dia tidak punya uang lagi untuk membiayai kawan saya itu masuk universitas. Saya merasa itu unfair ya gitu, jadi saya bawa ke ayah saya, ini dia apa si Hisar ini nggak bisa oleh ayah kemudian diberi beasiswa, not knowing bahwa ayah tuh sebetulnya sudah mempersiapkan tadi pusat pengolahan data yang akan membutuhkan insinyur-insinyur di bidang elektro. Jadi ketika Hisar datang dan dia mau belajar elektro ke ITB, dia langsung juga dirangkul oleh bapak. Dan yang menarik ketika Hisar di ITB, kalau dia melihat seorang yang potensi juga tidak mampu dan itu langsung diperkenalkan bapak. Jadi saya itu merasa saya adalah salah satu dari siswa-siswa yang diasiswa oleh bapak, ya kan? Dan untuk itu saya juga mempunyai apa namanya wajib kerja ya, kalau orang punya beasiswa kan punya wajib kewajiban itu. Jadi ketika saya lulus saya otomatis, tapi memang selama saya bersekolah bapak kalau mengirim karyawannya atau anak yang dia mau didik tadi, anak kawannya yang juga dia persiapkan secara tidak langsung ke pusat pendidikan Univac waktu di Amerika, selalu saya yang dikasih tanggung jawab, kamu cariin rumah dia, liatin itu pusat pendidikan itu bener enggak apa gitu. Jadi dia selalu menggiring, dan sekolah yang saya di mana saya belajar itu juga kayaknya dia udah duluan, udah ketemu pundeknya, dia udah tanya sama kawan gitu. Jadi it's, kalau saya bilang saya unmolded, jadi saya dipersiapkan, jadi agak unik ya. Jadi kalau saya jawabnya secara gamblang, it goes without saying. He was just guided into it. Oke, okay, ini kan boleh dibilang pas atau suatu keberuntungan atau apapun namanya, anak beliau mau melanjutkan. Ya, sebetulnya kan kita gak diaspirasikan melanjutkan. Saya di-hire sebagai profesional. Oke lah, intinya adalah buat teman-teman adalah mereka dari keluarga bisnis dan gak ada satupun anaknya yang mau. Ya, kira-kira advice ibu apa untuk kondisi begitu? Kalau kita lihat dari kacamata orang tuanya harus berani mengambil konsekuensinya. Karena anak itu sampai mempunyai satu positioning seperti itu, tentu kan terkait dengan bagaimana lingkungan anak-anak itu dibesarkan. Mereka melihat, jadi sama seperti tadi saya utarakan adik saya yang paling kecil, ketika dia harus tamat SMA, dia langsung bilang, saya kalau harus kayak T atau kayak Wita, terima enggak. I'm not going to pursue a study that need, you know, ketekunan gitu. Dan dia melihat gimana orang tua kami gitu ya, kayak saya sih nggak merasa karena kita memang passion gitu ya. Tapi adik saya melihat bagaimana orang tua saya tuh kayaknya gitu loh. Jadi dia bilang, aku terima enggak. Terus dia malah pilih waktu itu, kebetulan orang tua saya baru merenovasi rumah dengan keterlibatan Pak Hadi Prana. Terus dia bilang, tuh kayak Om Heng tuh, aku mau itu. Terus ayah saya bilang, itu namanya interior. Iya kan, gue mau ambil itu. Itu cuma D3. Dia nggak ragu-ragu, dia nggak mau. Ya gitu. Oke. Sekarang. Jadi sehingga kalau kita tadi menjawab pertanyaan Anda, ya Anda harus tarik konsekuensi. Kalau kita kaitkan dengan bisnis, you might have to liquidate your business. So that you can enable your children to pursue what they aspire to do. Yeah. Karena pada dasarnya kan kita membangun bisnis waktu itu untuk mencari nafkah, untuk mungkin mengakumulasi kekayaan yang ujung-ujungnya kan untuk kesejahteraan keluarga. Jangan kita ngorbanin keluarga untuk bisnis yang kita bangun. Oke, okay. Yeah. Itu poinnya Bu ya. Betul. Okay. Nah, sekarang begini, ibu kan cara langsung tidak langsung atau suka nggak suka, okay, tadi saya dengar ada passion untuk melanjutkan dan menjadi pemimpin. Iya. Nah, ibu bisa dong sharing apa sih halangan utama atau apa ya tahapan krusial seorang perempuan yang menjadi pemimpin?
aduh, susah ya. Karena pendidikan kami tidak pernah diwarnai, kamu perempuan loh, gitu. Jadi saya itu baru sadar bahwa saya itu perempuan, quote unquote, ketika Canadian International Development Agency mengadakan riset di Indonesia atau di Asia Tenggara mengenai women manager in business, women manager in NGO, women manager in government. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 85. Oke. Nah, saya terjaring di responden yang women manager in business. Itu ada 90 responden dari Indonesia. Terus dia tak pilih lagi 5 untuk dibikinkan studi kasusnya. Saya masuk yang 5 itu. Nah, di situ waktu keluar hasilnya, kebetulan peneliti yang diberi kekuasaan untuk melakukan itu adalah Asian Institute of Management. Dan yang menjadi pemimpin risetnya seorang wanita pula. Jadi ketika hasilnya jadi, itu para dosen pria di AIM tidak mau menerima hasil riset itu, meragukan ini benar. Terus kita diundang yang ada, jadi di tiap negara tuh 5 ASEAN kalau nggak salah waktu itu, Hong Kong, Malaysia, Singapura gitu, ada 20 wanita yang dibikin studi kasusnya kan, tiap negara 5 gitu, itu diundang untuk ceritanya validation workshop. Nah, di situ kita melihat tahapan-tahapan yang kita lalui di dalam perjalanan karir kita. Itu kita bisa melihat, we all have experienced same thing, same faces. Tapi kapan kita mengalami itu berbeda. Karena ada yang masih bujangan, jadi dia belum sampai berkeluarga gitu ya. Atau ada yang sudah berkeluarga dulu, baru karir. Ada yang punya anak, menikah tapi nggak punya anak. Tapi fasa-fasanya itu pernah kita lihat, cuma di era yang berbeda tergantung dengan tadi. Kita. Dan di situ baru ada kan perempuan kayak bagaimana lagi. Tapi kan ada di psikologi yang disebut androgini. Ya kan? Androgini itu seorang manusia bisa mempunyai trait wanita atau trait pria, tapi dia seorang wanita gitu. Jadi disitulah saya baru di, dan di situ saya menulis, habis itu saya menulis satu makalah yang memproyeksikan bahwa kalau di era orang tua kami di tahun 1900 kan selalu pria yang didahulukan. Tapi begitu sekarang pria dan wanita itu mempunyai kesempatan yang sama mengenyam pendidikan, maka akan pada satu ketika di dunia profesi akan ada pria dan wanita di dunia kerja. Nah, tetapi pria belum terbiasa menerima wanita di situ. Jadi ini ada satu evolusi nanti yang harus ada kesetaraan. Dan yang saya proyeksikan begini, karena kita lalu dengar banyak harassment kan, di dunia kerja, pelecehan. Nah, saya bilang karena kita di dunia kerja tidak ada satu aturan permainan bagaimana kita menyikapi adanya wanita di perbedaan gender. Kalau kami istilahnya gender equality ya. Tapi nggak ada tuh. Jadi akhirnya seseorang, kalau dia punya kakak laki, maka dia akan lihat atasannya yang lebih tua itu seolah-olah dia kakak. Kalau seorang bapak, orang tua punya anak muda, gitu, dia akan lihat ini anak saya. Sehingga itu kan mengganggu kalau di dalam kelangsungan. Jadi saya memproyeksikan itu, sehingga saya mengatakan pada satu ketika harus ada satu budaya baru yang bisa mengakui tadi kesetaraan. Dan tidak mustahil saya bilang nanti ada pria yang di rumah, istri yang bekerja. Itu saya tulis paper waktu itu, dan itu terus masuk ke satu buku yang diterbitkan oleh Bu siapa namanya, bukan Meling Gardiner atau Bu satu lagi itu orang Jawa juga, Saparina, Ibu Saparina bukan ya? bukan orang Jawa, bukan Meling, tapi the name ya, yang punya adik laki-laki yang kurang sudah tahu. Oke, Bu. Ya. Tadi Ibu katakan tentang profesionalisasi ya. Saya menangkap sederhananya adalah kompetensi. Ya. Betul kan? Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seorang profesional yang punya kompetensi cukup merasa peluang dia berkarir di bisnis keluarga.
ya, apakah mereka mendapatkan fair treatment, fair opportunity dan sebagainya. Kira-kira apa Bu jaminannya ya dari pihak? Ini satu hal yang menarik. Karena dulu kan waktu saya direkrut oleh ayah saya, ya kan dia rekrut saya sebagai profesional. Oke. Okay. Ya. Kemudian di dalam perjalanannya, ya, saya pernah merekrut seorang lulusan Wijayawiyata yang dasar pendidikannya farmakologi. Oke. Okay? Tapi itu dia mengambil Wijayawiyata. Jadi dia mengambil manajemen. Kita punya perusahaan waktu itu satu unit kegiatan distribusi farmasi, kan. Ya, saya melihat ini orang dengan dasar saintifiknya, kemudian belajar manajemen, he would be the right person. The right for the future. Ya. Yeah. Yeah? Nah, sedangkan selama itu yang ada di situ adalah orang learning by doing atau tidak. Tapi saya rekrut dia dan saya kasih ke ayah saya. Nah, oleh ayah saya dan yang dipercayakan oleh beliau memimpin divisi itu yang umurnya kira-kira sama sama ayah saya, dia ditempatkan sebagai asisten general manager. Jadi dia tidak dimasukkan di dalam sistem, cuman asisten GM. Oke? Sementara itu saya tanya sama bapak, siapa yang kira-kira akan menjadi pengganti si GM itu? Bapak bilang ada beberapa calon. Dan itu adalah kepala-kepala cabang. Saya bilang sekolahin pak, saya gituin. Terus akhirnya terkristalisasi cuma satu. Orang itu mulai di perusahaan sebagai fakturis. Ya, karirnya sampai dia akhirnya menjadi yang di apa aspirasikan sebagai sebenarnya sekolahnya. Saya masukkan ke Prasetya Mulia. Karena Prasetya Mulia moduler kan. Ya kan? Nah, pada satu saat dia sudah menjadi kepala cabang yang terbesar di Jakarta. Dia sudah harus ngambil manajemen puncak, modul manajemen puncaknya. Jadi kalau dia enggak ambil waktu itu, dia akan hilang kesempatan untuk jadi MBA. Jadi akhirnya dia bilang kan, oke, okay, go. Nah, tapi saya nggak terlibat. Saya cuma bilang, this is the time. Dia bilang, ya itu pada dia mesti minta izin pada aku sama ininya. Begitu, yang dijadiin pengganti dia bukan orang dari cabang lain, si asisten GM. Oke, okay? Ini juga di luar pengetahuan saya tahunya belakangan. Dia kan nggak pernah pegang cabang kan? Ya, top tuh performa cabang. Gua apa marah? Marah. Terus si GM-nya mesti bikin pertanggungjawaban, saya dikasih blind copy. Saya bilang sama, saya datang gak ya, kenapa saya dikasih blind copy ini? Saya bilang sama bapak saya, kan kamu yang rekrut. Saya rekrut, tapi yang taruh dia di cabang yang terbesar itu bukan saya kan, bapak berdua. Saya bilang gitu. Terus ayah saya bilang, iya tapi kan dia punya credentials gitu loh. Ya, maksudnya bapak lahir di farmakologi, bla 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 bla. Sebelum bapak lupa deh, saya mulai dari bawah. Pak semua tuh yang lagi sekolah tuh, dia juga mulai dari fakturis loh pak. Si ini kerjanya kapan? Kapan dia pegang cabang? Kapan itu? Di situ saya baru sadar, buat bapak profesional tuh orang yang sekolahan, yang punya degree, ya kan? Dan dia, di situ saya melihat juga bahwa kalau seorang entrepreneur, dia kan serba bisa. Jadi dia kalau lihat profesional yang menurut dia tuh degree, somebody with a degree, gua aja yang gak sekolah bisa, apalagi dia yang sekolah. Orang sekolahan? Orang sekolahan. Dan dia asumsinya gue gak sekolahan, jadi. Apalagi anak sekolahan. Jadi saya yang harus buka mata ayah saya, di situ saya baru sadar, oh, salah nih. Interpretasi dia profesional yang gua kira yang tadi kita bilang kompetensi dia lihatnya lain. Gue yang ke sekolah bisa dia sekolah makanya dia akan ngambil. Nah itu kita juga harus hati-hati jadinya. Seperti kalau kita ngambil orang dari multinational company finance dia nggak pernah hubungan sama bank, nggak pernah ngambil loan. Ini kan corporate jadi yeah. Banknya tuh headquarters kan. Dealingnya sudah ada. Oke. Itu saya belajar dalam waktu saya cari-cari profesional kan, cari orang ahli keuangan yang gitu, saya cari multinasional kan. Begitu saya nanya, kamu pernah ini nggak pernah? Lo, harganya udah tinggi tapi missing, nggak pernah how to apply a loan ya, working capital ke bank, nggak perlu. Dia dapat, dia dasar bikin anggaran headquarter ya kan, your business itu dia nggak perlu pergi ke bank.
Okay, Bu, berikutnya, waktu kami membahas mengenai career and compensation, kami minjam tulisan Pak Soriano, judulnya keren, The Ten Commandments of Gokong Wi, dari Filipina. Okay. Salah satunya yang menjadi poin nomor satu adalah no in-laws. Nah, memang ada pro kon saya lihat. Yeah. Menarik di keluarga ibu, suami ibu dan adik ipar ibu, kan dua-duanya in-law yang pernah bekerja. Plus minusnya apa, Bu? Itu menarik. Ya, ketika suami saya masuk, ya kan, saya itu pada satu kondisi di mana waktu itu orang kepercayaan bapak itu masih paman, masih sepupu ibu saya. Dia selalu yang dirujuk oleh bapak sebagai kalau dia lagi deal-deal bisnis gitu kan, dan menangani keuangan. Jadi saya bilang, papa udah aja dia jadi direktur keuangan. Karena waktu itu sudah pokoknya nggak punya direktur keuangan. Terus bapak pikir, iya juga ya, dia bilang gitu kan. Akhirnya ditawarin sama dia kerjaan yang itu atasan saya kan waktu itu. Terus dia bilang, pak, saya gitu sama lagi. Saya nggak punya degree, saya punya apa gitu kan. Saya kalau gitu mesti ambil MBA dulu gitu kan. Jadi dia pergilah. Bapak bilang, oke, okay, tapi saya beasiswa kamu sebagai mahasiswa ya. Kalau kamu mau bawa keluarga, itu tanggung jawab sendiri. Jadi dia pergi kan. Jadi saya waktu itu pas lagi mau komputerisasi sudah corporation bagian keuangannya, sedangkan saya jadi gantiin beliau kan di situ. Jangan repot, saya di keuangan korporasi, tapi saya juga pegang satu divisi. Jadi saya bilang sama saya, betul. Bantu lu di dia kan fisika, jadi mestinya dia punya dan itunya kan. Masuk kan, di menit beliau masuk, bapak saya bilang apa? You will be not higher than your husband. Dalam hati saya, this is my father talking. Saya bilang gitu. Tapi dalam hati saya, sebagai di atasannya gitu, dalam hati saya bilang, we'll see. Saya gitu kan. Nah, masuk nih suami saya. Suami saya dari multinational. Kalau di perusahaan keluarga kita orang setengah jadi kita udah jadiin kan anak orang itu, lalu kita dampingin kan, kita isi. Suami saya nggak bisa. Begitu dia lihat, saya bilang itu orang kamu sih deh. Kenapa? Saya kan nggak taruh dia di situ. Kalau dia nggak qualified, bukan salah saya, salah siapa yang taruh dia di situ. Jadi dia tidak merasa punya tanggung jawab dampingin atau mentoring, nggak ngerasa dia, karena dia dulu kerja di Siemens kan di semua itu, kalau orang nggak ada di situ udah melalui prosedur apa jadi the right man, dianggap oleh perusahaan qualified di situ gitu kan. Jadi dia nggak punya empati sama sekali untuk itu, akhirnya tuh nggak jalan. Dan kemudian dia kan fisika yang umurnya juga udah jauh, udah kerja di Siemens, Brown Boveri gitu, nggak punya empati itu tadi, drive entrepreneurship apa gitu nggak ada itu. Jadi pada satu saat nggak jalan tuh. Akhirnya saya, ayah saya jadi emu pakai emu kan. Terus saya bilang, gimana anak pak? Gimana ya? Akhirnya saya ngomong sama suami saya, mas ini kayaknya gak jalan. This company is too small for me. Okay. I'm over qualified gitu lah dia maksudnya gitu kan. Over capacity lah. Iya. Jadi gimana? You just have to fire me. So I did that. Gue hitungin pesangonnya, gue bilang, no hard feeling, he remain my husband until the day he died. Ya, yeah. Itu satu contoh. Ya. Yeah. Adik ipar saya, ketika saya masuk ke Samudra Indonesia jadi komisaris utama kan, tadinya kan cuma komisaris. Tapi komisaris waktu zaman ayah saya itu, dewan komisaris nggak berfungsi. Direksi main, pokoknya bapak senang, selesai, Pak Sudiarso senang, selesai. Jadi itu cuma di atas kertas aja. Jadi ketika saya diminta oleh dewan komisaris itu sebagai dari komisaris jadi komisaris utama, saya bilang hanya kalau saya akan dianggap menambah nilai. Tapi kalau saya hanya diangkat diminta karena saya anak bapak, terima enggak. Akhirnya gue elsewhere, saya bilang. Tapi mereka kekeh. Oke. Nah, lalu kita kan pergi ke INSEAD nih, saya bawa anak-anak adik saya dan the eldest grandson dan suami saya dan sebetulnya Pak Masih enggak mau. Oke. Di situ kita kan diajar bagaimana kita secara keluarga harus bikin family council gitu. Jadi di situ terjadi dialog, akhirnya adik saya bilang, suami saya harus dilibatkan. Ya kan? Kita libatkan kan. Terus akhirnya kita melihat juga bahwa apa the company, karyawan kehilangan figur bapak. Jadi memang enggak dipersiapkan kan.
Bapak pikir dia udah ada direksinya, ada apa, he has prepared it. Tapi culture-nya beda banget Bapak sama ini yang waktu itu ada di kepemimpinan. Sehingga kita melihat sekali juga bahwa apresiasi anak itu tidak dipersiapkan oleh Bapak secara holistik. Jadi dia merasa, saya adalah Pak Sudarko. Kami pun tidak dipercaya, jadi owner sama sekali nggak dianggap sama dia. Jadi pada suatu ketika ada satu kasus di mana hampir kayak mau terjadi leverage buyout oleh manajemen. Kami di Dewan Koordinasi Deteksi itu langsung mengambil tindakan dan kita ganti. Nah, siapa yang jadi pengganti? Karena kelihatan perusahaan itu, karyawan mengharapkan adanya figur Bapak. Dan mereka akhirnya, kayaknya kita kehilangan deh Bu. Nggak ada, saya bilang, we better ask him. Karena dia yang udah ada di situ, dia udah lebih lama dari kita semua di manajemen, ya kan? Mari kita minta dia, terus kita minta dia hanya untuk menjaga stabilitas. Okay. Dan kita tahu dia tidak diproyeksikan juga oleh Bapak sama-sama seperti saya kan. Nah, apa yang dia bilang ke saya pertama kali? Tim, seumur-umur saya jadi direksi di Samudra Jaya nggak pernah wantuan sama Bapak. Oh. Jadi penyikapan ayah saya yang juga tidak secara resmi mempersiapkan saya jadi apa gitu, dan dia sama, cuman saya sudah ke korporasi, dia di Samudra. Tapi karena kita kenal Bapak, we respect him for years, we know he has weaknesses, and kita tahu kalau kita meninggalkan beliau, dia bisa sendiri kan, and out of responsibility as ya gitulah, itu suatu hal yang fine line banget, itu adanya kekuatan bisnis keluarga di situ. Okay. You feel you have the responsibility to maintain and sustain the family unity yang mewarnai value daripada bisnis itu. You have to be there, you have to help it out, you have to. Jadi suami, jadi pada satu ketika saya ingat memang dia tuh udah hampir mau mengundurkan diri karena he just didn't agree with kebijakan yang Bapak itu, yang dia bilang sebenarnya salah. Dan Bapak di akhir hidupnya juga merasa mungkin, tapi udah kadung gitu kan. So we had to save that. Ya, yeah. And sekarang hari ini saya bisa bilang, we managed to do that. Tapi itu satu proses, it's a journey. So tadi menjawab, saya kira itu menjawab lah ya. Jadi kenapa in-law gak? Itu sebetulnya relatif, itu tergantung dari kekuatan yang harmonisasi dan keterbukaan yang ada. Sebab ketika saya course di ini, saya kunci dari kelangsungan misalnya is communication. Dan saya dalam melakukan proses-proses grooming atau hal-hal yang tadi konflik-konflik itu, saya buka itu, saya bawa itu di forum dewan komisaris kalau urusannya bisnis. Tapi kalau itu forum keluarga, kita ngomong di keluarga. Jadi kita punya NBU kan, NBU itu kan keluarga yang intinya. Jadi kedua cucu itu yang saya lihat dipersiapkan oleh kakeknya karena they were the boys then, karena dia laki-laki. Yeah. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Saya mau persingkat. Ibu tadi berkali-kali menyebut soal family council. Iya. Nah, tolong Ibu, ini menyambung dengan topik kuliah kami minggu sebelumnya, itu tentang family council. Bagaimana ini dibentuk dan bagaimana fungsinya? Betul. Family council itu sebetulnya ya dewan keluarga lah istilahnya kan. Nah, dewan keluarga itu kita artinya benar-benar duduk sebagai keluarga. Cuman siapa yang kita pilih masuk ke dalam dewan keluarga itu. Nah, kebetulan kembali lagi Bapak itu sudah menciptakan ekosistem dan dia sudah mempersiapkan orang-orang itu yang ada di situ, yang dia anggap di situ dia berperan. Nah, di situ kearifannya dia. Jadi ya seperti saya tahu bahwa saya itu akhirnya sebetulnya memang juga diharapkan oleh Bapak melakukan sesuatu itu adalah saya baca beliau punya biografi. Di biografi beliau tuh ada satu kalimat yang dia mengucapkan, Shanti knows what she has to do. Okay. For me that sentence was an evidence of that he did prepare me. And he knew, without saying, he knew that I can do it. Okay. It goes without saying, ya. Jadi itu yang saya lihat. Dan sama jadi Pak Mas itu begitu. Jadi kalau family council itu, ya kita dilatih lagi kan. Waktu di insert itu. Dan itu yang kami coba. Dan memang orang tua kami orangnya terbuka. Jadi kalau ada apa, you talk about it.
kalau ngomong soal family council, dewan keluarga ya, dalam banyak hal untuk lingkungan kita di Indonesia kan istilah yang rada masih asing ya. Betul. Nah, izinkan saya mengambil analogi. Indonesia itu punya yang namanya People's Assembly, MPR kan? Betul. Ada yang namanya DPR, People's Representative, DPR. Saya bilang ini adalah semacam Family Council ya, betul nggak Bu? MPR yang Family Councilnya? No, yes. Karena ini rakyatnya. MPR adalah itu wakil rakyat. MPR adalah Family Assembly. Mm-mm. Family Assembly. Okay. Family Councilnya itu DPR-nya. Dia yang on day to day itu koresponden dengan eksekutif. Okay. Itu dewan direksi yang nah, counterpart-nya. Counterpart-nya kan yang menjadi korespondennya kan. Nah, kemudian yang mengeksekusi semua kegiatan DPR, Sekretariat Jenderal. Itu adalah Family Office. Oke. Okay? Jadi kira-kira begitu. Nah, boleh dibilang kebetulan keluarga besar ibu kan cukup besar ya, berapa orang? 20 ada sekarang. Kira-kira gitu ya. Sama cucu generasi. Oh iya, semuanya. Iya. Yang namanya assembly kan semua. Iya. Ya. Ya. Jadi ada relevansinya punya family council. Berapa orang yang aktif di family council sekarang? Cuma yang resmi pemegang saham, kalau dari segi bisnis ya. Kan, 3, terus suami adik saya yang tinggal satu itu, kemudian the eldest grandson. Jadi praktis cuma 5? 6. Oke. Okay. Oh, nah. eldest. Oke, okay, jadi hanya 6 kan? Dari total assembly-nya 20-an orang kan gitu kan? Tapi karena kan melihat, sekarang kan sudah ada sub families. Ya, oke. Okay. Jadi adik saya punya family ke bawah. Betul. Adik saya punya family ke bawah. Aku nggak punya anak. Oke. Okay. Ya kan? Jadi sekarang kalau kita mau jaga kelangsungan, ini suruh bikin NBU sendiri lagi. Itu oke. Okay. Maksudnya jadi, saya hanya mau memperkenalkan konsep yang namanya Family Council. Sesuatu yang relatif baru di sini. Betul. Nah, saya memberanikan diri mengambil tadi paralelitas itu. Iya, analoginya dengan negara ini semua orang tahu. Iya, iya, iya. MPR, Family Assembly. DPR adalah Family Dan Anda melihat bagaimana itu saja struktur ada tapi enggak berfungsi sebagaimana harusnya. Iya, oke, okay, tapi it takes time. Betul. Sekarang udah mulai profesional, ada komisi-komisi, betul. Komisi udah berfungsi ya kan. Menjadi ekstrim adalah tapi belum sepenuhnya dimengerti oleh rakyatnya. Betul. Oke. Okay. It's okay. Tapi ini kan dalam rangka kita memperkenalkan ya. Ekstrimnya kemarin ada yang bertanya, kalau keluarganya cuma bapak, ibu dan satu anak apa perlu family council? Ya artinya si bapak sama ibu mesti terus terang anaknya mau apa gitu. Tadi kan Terry Anden bilang yang anak-anaknya kagak ada yang mau. Yeah. So you have to be able to table that, okay, this is like that. So if I sell, ya kan? Jadi itu kan antara si suami sama istri, ya kan? Kita terpaksa nih, demi kelangsungan keluarga kita. Yeah. Lalu tapi mesti ngomong, okay, you don't want. So it's okay when I sell it and I'll give you the money because my concern is your welfare. Your sustainability, your well-being in the future. If I do it, would you agree? Bisa digituin kan? Oke. Okay. Saya, okay. Saya punya ada satu anak Rotary yang yeah, konsul ke saya. Dia juga gitu. Mereka nggak mau. Tapi yang satu nih yang kecil punya tanggung jawab. Jadi dia selalu dialog sama saya gitu. What do I do? Ibunya kena COVID, pamannya mati COVID. Waktu meninggal aja dia udah pusing. Dia panggil itu kakaknya sama kakak iparnya, bantuin mama. Ibunya kena COVID, tiga-tiganya. Akhirnya baru duduk, jadi juga COVID. Ya. Jadi juga akhirnya. Jadi intinya keluarga itu besar atau kecil, mekanisme atau pendekatan family council itu perlu kita adopt. Iya adopt, tapi kalau Anda baca lebih dalam lagi mengenai family council, tidak perlu ada itu yang namanya council dengan letterlock itu. Ya. But it's the spirit of it. Okay. And the spirit is process. Okay? Seperti tadi yang saya bilang si Tiza. Akhirnya tuh si keluarga terkristalisasi. Duduk dia sama kakak iparnya itu sampai kakaknya tuh bisa lihat suami dia tuh nggak qualified gitu loh. Tadinya mau dipercayakan dia udah di bisnis. Akhirnya mereka duduk lagi bertiga. Terus si suaminya bilang, ya memang I don't feel comfortable to lead. But I wanna work in this company. But find somebody to lead. I'm not gonna lead. I'm not qualified.
istrinya lihat, akhirnya mereka ngomong terbuka. So it's a process, it's a journey to learn, to get to know, and then understood that there is the strength. Makanya kan kalau di teori bisnis keluarga, the asset of the family is the member of the family. Okay. And then satu lagi yang kita harus sadar kalau di bisnis keluarga atau di tatanan nih masyarakat, yang universal itu keluarga. Mau bahas agama apa, mau bangsa apa, the way you relate to your parents, your sibling, is the same. And that is the common denomination. Jadi kekuatannya itu adanya di di keluarga. Pada titik tertentu, gimana pun lo bilang gua nggak mau tahu, babe lo nih, mak lo nih, adek lo nih, adek lo sekarat gitu, masa lo nggak tolongin? Kan nggak masuk di akal. And that is where then itu semua tuh yang tadinya mungkin terpendam di dalam bisa keluar. Oke. Okay. Ya, iya, orang belum terpojokkan maka nggak ngomong. Ibu satu lagi. Kami baru saja beberapa minggu yang lalu mendapat perkuliahan tentang filantropi, Bu. Nah, Pak Trihadi mengatakan bahwa keluarga bisnis yang juga melakukan filantropi itu mempunyai dampak positif dalam proses pengambilan keputusan. Ada semacam kesadaran bahwa bisnis ini berkembang karena ekosistem, lingkungan, dan sebagainya, ya. Nah, sekarang bagaimana keluarga bisnis Sudarpo melihat aspek ini dan contoh filantropinya? Gini-gini aja, Pak Darpo itu yang mendirikan Rotary Club di Indonesia. Oke. Okay. Ibu yang mendirikan Zonta International di Indonesia. Oke. Okay. Dan saya anaknya beliau. Saya sekarang terlibat di 11 NGO atau? Dan semua itu sekarang bisa saya sambung-sambungin. Nah, setelah ibu, generasi berikutnya yang terlibat cukup banyak atau? Semuanya punya ini sendiri-sendiri. Oke. Okay. Tapi sekarang saya udah bisa ngomong sama Iban, saya ini terlibat di sini karena saya mau dia tahu. Terus dia sudah lihat benang merahnya. Oke, Budi, itu nanti biar dia ini ada di sini, ini di sini, ini di sini. Karena itu gimana-gimana nyambung sama kita punya bisnis juga. Dan nyambung dengan sustainability daripada Indonesia atau apa gitu. Karena ujung-ujungnya tadi sumber daya manusia kan. Okay. Jadi if you extend your family tadi into a bigger, it's your karyawan. And if you can have a relationship with them as if you're a big family, that's it. Anda pernah kerja di kita, Anda tahu kan, di kita itu ada. So that becomes the power, the strength of the business as well. Itu yang saya sekarang bisa lihat. Waktu kita nulis buku itu kan, we come from so different and we are now active in so different areas, but we get together, we work on that book. Lahir tuh yang mereka bilang Sudarpo University kan, that came from them, not from me gitu. And that's a strength, and they feel there, you feel also you're somebody. And many people said I become like this because I'm the opportunity to work for in at the Sudarpo. Ibu, pertanyaan betul-betul terakhir nih ya. Ya. Spesifiknya Yayasan FBN, Fitra Bisnis Keluarga Nusantara. Apa sih yang membuat Ibu merintis ini? Visi, misi, cita-cita, apapun juga impian Anda. Kan tadi saya bilang, kuncinya itu keluarga. The universal denomination yang common. So every family is entitled to become like what my family is. Not every family has the fortune to become like us, to become like Samudra Indonesia, to become like Asuransi Bintang, or to become like former Bank Niaga employees. Bank Niaga sampai sekarang anak-anak itunya tuh masih tiap hari ulang tahun banknya itu ziarah ke makam Pak Iksam, ke makam Pak Darpo. They're not related, but they feel the spirit is still there, that unite them. Nah, saya merasa saya tuh mempunyai kewajiban berbagi. Karena not everybody is as fortunate as us. And they can if they want. And we have to guide them. Karena itu menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Okay. Ya kan? If everybody is cukup sandang pangan, Indonesia makan.
That's what my father was saying. So, itu udah ada di DNA kita. Jadi, that is part of my mission. So, it just goes without saying. Lalu apa yang menjadi cita-cita atau harapan ibu untuk dicapai oleh MBN? Bahwa family-family business itu tetap bisa menjaga kelangsungan si keluarga-keluarga yang terlibat di situ. Bagaimana kita bisa dengan berbagi, karena kan sekarang saya misalnya saya ngajak Pak George, saya ngajak Wardah. Itu just bisa saying kan, saya bilang, George can you participate kemarin tuh kita ke buat Singapura tuh. Saya bilang ini dia mau tahu bagaimana family is organized. Saya gak punya family council secara tertulis, saya bilang. Saya tahu, kayaknya kamu punya. Wardah juga klaim punya, gitu kan. Terus, tapi saya kasih lihat kan dinamika saya. Terus Pak George waktu dia bilang, saya kasih lihat saya punya. Aduh, aku gak secang-cang gitu. Gue ngomong aja deh, Sean, gitu. Tapi terus kita dry run. Dia lihat apa yang saya persiapkan. Terus dia terus, okay. Gue besok ya, ntar gue berdiri. Jadi dia terinspirasi. Dia punya presentasi jauh lebih bagus dari aku ya. Oh. Ya maksudnya dia kasih lihat tadi governance. Okay. Jadi dia timbul gagasan and he shared his. Dan dia ternyata tidak punya family constitution, tapi dia mengatakan this is the Tahiyah's way of life. Oke. Okay. Okay? Terus kalau kita bicara mengenai tadi apa yang mesti di constitution-nya, itu is a living creature karena dari hari ke hari bisa berbeda, berganti karena ada pengaruh-pengaruh tadi. Kita masih hidup nih, dia bilang. Jadi itu kayak a living creature yang hidup, enggak mati dia gitu. Nah, di mana tuh? Di Wardah. Mereka coba bikin kan, mereka kan ikut INSEAD, terus masuk ke MBN. Bingung kan, datang ke kita sharing, ya kan? Sharing terus lihat kita profesional, di hire profesional. Sekarang mereka bingung, misalnya gitu kan, segala macam. Jadi it's a living creature kan, tapi dengan kita tadi berbagi, dia juga saling belajar kita, saling lihat gitu kan. Dan dari situ terjalin lagi empathy. Empathy benar, oh ya dia ini. Jadi situ kepercayaan, we're not the only one that experience and that brings you also power. You bring self confidence. Oh ya ternyata enggak gua lagi, enggak gua aja ya yang ada kesulitan itu. Begitu dia itu, kadang-kadang dia bilang, gitu kan. Tapi begitu kita lihat dengan keterbukaan itu membuka mata orang dan akhirnya mau berdialog, mau saling berbagi. And that is the spirit of family business. Oke, Ibu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Teman-teman semua, ini adalah pertanyaan dan jawaban langsung dari Ibu Shanti ya, tanpa persiapan Bu ya. Jadi kita belajar langsung dari pengalaman, dari sesuatu yang genuine keluar dari itu. Semoga apa yang kita dapat langsung dari Ibu Shanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tahu masing-masing mempunyai dinamika, tantangan, dan ya ciri-ciri keluarga yang unik, berbeda. Kita nggak bisa fotokopi lah satu dengan yang lain, tetapi dari best practices, ya pengalaman-pengalaman yang baik. And it's a journey. Nah, itu adalah journey kata Ibu. Itu perjalanan. Satu penjarahan katanya ya, kirain ya, penjarahan. Oh, penjarahan. Ya, ya seperti itulah bahwa kita untuk mencapai satu titik itu jalannya belum tentu lurus, tetapi berliku-liku. Ya, nah ini adalah sepanjang jalan adalah pembelajaran begitu Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa di kelas. Mas. Sampai jumpa lagi. Oke. Okay.